2 personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchestan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal Kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineveh di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamid Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut.